Perut ayam bersama dengan Nana. Dekat makan garam. Nyok, mana rasa? Bisa. Mama mana nak bisa asal. Mama bisa, ada bisa garam. Bukan garam aja apa. Air garam, untuk obat demam. Nanti bete. Awak, hirap lah. Hirap. Dia nak sebab kat dalam sekolah. Hirap sayangnya. Dah, emang, nunggu. Lagi tegur naik ngelai atau naik yang ngelai atau nyoda tunggu aman beranggung ngelai atau enggak sih? Dua beranggung ke gigi beran. Soal gigi dikenal naik. Nah gigi anak yojo. Beranggung ni mak ada pedak tari yang apa tu? Tari yang nama gigi tari yang. Oh lah. Naik, naik muka. Kau gigi grand tari. Tegur naik. Hai, nama petang. Saya tu aku nolong mami aku masak. Masak apa? Entah. Masak perut ayam bersama dengan nanas. Nah, tolong mami tuan perut manok tu pada tau. Berbangkok. Aduh. Mana awak? Ini, sini awak, sini. Tolong saya simpan aduh. Sini. Simpan sini. Ah, ini nak boleh ke bakul kan? Banyak barang yang semua ditutup lagi. Hari ini Bapak nak masak perut ayam bersama dengan Nana. Ulang ke? Hah? Ulang ke? Perut manuak kuakung ke apa dia? Ayo, mana lah yang makan itu? Ah, ini tadi kita dah beli perut ayam yang kita dah rebus. Nanti kita nak cuci dulu sebelum kita rebus. Mayun tekan mai. Dekat mayun simpan nanas ke apa? Ha? Dekat mayun simpan nanas ke enggak? Dia masuk lagi masuk simpan kiap baru dia nyimpan kiap. Mari ni masuk. Dia. Baik je. Baik. Ini tangan mak. Cukup tu saya lah. Masuk. Sebab sekarang Aida dah berani sedikit apa tu dengan api gaul-gaul macam ni dah okey. So kita boleh sedang
peringkat yang seterusnya lah. Ni Bob Ajik gunakan serai, kunyit, bawang putih, bawang merah. Sampai kekering lagi, baru dia masuk. Elak Mami, tak boleh kerja. Dia sudah masak semua. Okey, gawang eh, kena ngos. Bila ada Mami ajar eh, Mami ngawang. Eh, kita di sini yang pura ya. Saya kena ngos buat kita di sini. Okey, kira. Kita masukkan nanas dulu lah. Ni Bob Ajik campurkan sedikit gula melaka. Ni yang betul yang diproses dah jadi ketolan. Okey, dah. So Ibu Bajik masukkan sekali dengan nanas. So kita punya pulut ayam tu dia dah direbus, so tak lama lah nak masak. Dah rebus. So kita masukkan kita punya perut ayam. Okey, gawal. Tak main kalau nak gawal tak? Gawal ya. Ketok. Kayaknya yang ambil lima mami. Kalau yang lima dah. Eh dah nak sedut kan. Ketok. Oh, lagi perlu masuk ke kita. Nah, ketok dek, jari dek. Ketok. Ambil kan. Nak, ni lah guna kelap lah. Aduh. Sela-sela belajar. Jauh. Angat tak? Nak? Ada lah, Angat. Ya, ada atasnya. Yang punya. Ada atasnya. Jauh lah lagi. Okey, masukkan rencah lah. Ambilnya. Secukup rasa. Secukup rasa mahal. Kita semua kan? Secukup rasa. Nak sedok tak? Habis sedok? Tepuk. Kita kena awal masukkan rencah dia. Okey. Agak sekali ke? Dekat gawang ke? Okey, dekat gawang ke? Kita nak main. Nak ludi. Oh, lagi main sedok tau. Ini luitnya wai. Ini luitnya. Nak ambil jangan. Ketok lah apa dah mami. Makcik. Masuk ke kecap dah. Kena kaku dah ni kena. Ayak lah. Ya. Kecap. Semua ada kecap dah. Kepok lok. Masuk lah. Kena. Tuang lah. Apa cukup? Eh, nanda apa cukup. Tuang sekejap. Mami gawa lah. Okey, tak apa-apa. Bakal kakak lah. Anak gosok aja balat sama minat. Dah. Cuma aja masin. Dah meh. Okey, gunyo. Okey, udah ngeda. Udah ngeda kita masin aja. Tok. Kita pedas sedikit. Warna panas. Okey. Ni dia dah juicy dia. So, kita gunakan ah. Sudah garam dia tadi. Nak lagi. Oh, no. Kita keluar. Lagi kicap manis sudah. Kicap manis warna manis. Manis, kicap manis. Kicap manisnya, kicap manis. Lah kadek, lah kadek. Lah kadek. Okey. Jangan gerak. Lagi sampai dia mana-mana. Okey dah. Eh, sedap lah perut ayam. Semua perut ayam paling sedap tau. Bisa telur yang sedap. Bisa hati yang sedap. Aduh. So, kita tutup dulu. Lagi dia masak. Eh, nak dulu. Itu kena main. Ya, bisa lah. Baru Eka. Minyak pun minyak lah. Itu kan dia ada buat depan. Okey. Ni kita punya perut ayam dah masak. Lihat Ibu Bajak masak dia ada masih lagi sup dia tu. Jangan masak kering sangat. Tapi ada juga orang yang suka kering. Tapi kalau Ibu Bajak suka dia masih ada juicy. Tengok okay, pada mapi. Ya.
Kan? Ngot lah. Dah, angkat. Mana angkat nak? Tak. Slow-slow. Ni pun nak tak? Tak. Slow-slow. Simpan. Okay. Tak panggil tu kan? Tak. Okay. Okay, kita nak cuba. Tidak. Nak sedut nano. Dekat pes nak. Nah. 10, 10. Dia cakap sedap sebab macam mi. Sedap. Makan mi ya. Sedap. Nanti bau. Gua banyak makan dengan nanas. Sedap. Okay, sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel The Setengah Family. Bye. Bye. Tindeng.